Paskah yang diadakan pada hari ini, Sabtu 12 November 2022. Saya atas nama Angela Inaki. Saya atas nama Octaviana Patricia Hamka. Kami akan memandu rangkaian acara pada hari ini sampai selesai. Untuk mengawali segala rangkaian acara kita pada hari ini, saya mempersilakan Saudara Gedi untuk memandu kita dalam doa pembuka. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih kepada Saudara Gebin yang telah memandu kita dalam doa pembuka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh peserta. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk itu, pada seminar kali ini akan dipandu oleh dua moderator. Moderator yang pertama yaitu Maria Immaculata Tamoina, dan moderator yang kedua Apronia Susanti Riti. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi yang pertama. Untuk itu, kepada moderator kami persilakan ke tempat yang telah disiapkan. Waktu dan kesempatan di sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Salam sejahtera dan salve untuk kita semua. Salve. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya atas nama Maria Immaculata Tamoina sebagai moderator di sesi yang pertama dengan tema Digital Mindset dalam Pembelajaran Abad 21. Kita patut bersyukur karena narasumber kita pada hari ini adalah orang-orang yang mau memberi diri dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Sebelum saya memanggil kedua narasumber untuk sesi yang pertama, kita perlu tahu bahwa kemajuan teknologi saat ini yang berkembang pesat membawa dampak besar bagi kehidupan kita, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, adapun tujuan dari tema Digital Mindset dalam Pembelajaran Abad 21 adalah kita sebagai calon guru ke depannya, kita bisa membentuk digital mindset kita. Nah, digital mindset yang dimaksudkan di sini adalah sikap atau perilaku dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. Mari kita menyimak dengan baik materi yang akan dipaparkan oleh kedua narasumber kita yang cantik dan ganteng. Untuk itu, saya persilahkan kepada kedua narasumber untuk mengambil tempat di depan yang telah disediakan. Biasa disapa Gisa, beliau dari semester 3. Dan narasumber yang kedua, Saudara Nicodemus Longowoli, biasa disapa Niko, beliau dari semester 3. Untuk itu, tanpa memperpanjang kata, kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada kedua narasumber untuk memaparkan materinya. Silahkan. Mengapa kami memilih tema ini, yaitu pentingnya digital mindset dalam pembelajaran abad 21, atau apa yang melatar belakangi sehingga kami menangkap tema tersebut. Jadi teman-teman, hal yang melatar belakangi dalam menangkap tema ini yaitu berangkat dari kehidupan kita sehari-hari, artinya dari realitas yang ada.
dari perkembangan teknologi tersebut adalah aspek pendidikan. Mengapa saya mengatakan bahwa manusia atau kita sendiri telah menjadi budak dari teknologi tersebut? Saya ambil contoh, satu contoh kasus. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita, pada saat acara kumpul-kumpul tersebut, kita biasanya jarang sekali untuk berkomunikasi. Kita lebih sering sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, yaitu bermain HP. Hal itu membuktikan atau menunjukkan bahwa kita telah menjadi budak dari teknologi tersebut. Nah, dari definisi yang telah saya sebutkan tadi, ini di sini saya mempunyai pendapat bahwa untuk teman-teman yang mempunyai bisnis online seperti jual baju atau jual makanan melalui media sosial, entah itu melalui Instagram, Facebook atau WA, itu digital mindset-nya sudah terbentuk. Mengapa saya katakan demikian? Karena teman-teman sudah melihat peluang atau mempergunakan peluang tersebut dengan baik untuk berjualan. Membentuk digital mindset yang baik ada beberapa cara, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide ini. Yang pertama, membuka diri atau open mind. Nah, membuka diri dalam hal apa? Membuka diri terhadap perkembangan zaman atau membuka diri untuk menerima segala bentuk perkembangan zaman yang ada. Ketika kita dapat membuka diri terhadap perkembangan zaman, di situ kita akan belajar untuk beradaptasi terhadap segala bentuk perkembangan zaman. Contohnya, dulu kita masih menggunakan HP Nokia Center, tetapi seiring berkembangnya zaman, sudah digantikan dengan HP Android. Nah, ketika kita sudah membuka diri terhadap perkembangan zaman, di situ mindset kita akan bertumbuh atau grow mindset. Mindset kita bertumbuh ketika kita melihat peluang-peluang yang ada dari kemajuan teknologi tersebut. Contohnya, bagi teman-teman perempuan yang memiliki bakat dalam make up atau memasak, dengan adanya perkembangan teknologi ini, teman-teman bisa menggunakan channel YouTube atau TikTok untuk membuat tutorial tentang cara make up yang baik atau cara memasak yang baik. Nah, ketika teman-teman sudah melihat peluang tersebut atau merealisasikan kemampuan atau bakat yang teman-teman miliki, di situ sudah teman-teman sudah berada pada tahap pola pikir digital mindset atau pola pikir digital atau digital mindset. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali siswa-siswa yang kadang-kadang lambat datang sekolah, lambat datang kampus. Kita sebagai mahasiswa juga pernah rasakan. Karena apa? Akibatnya, mereka sampai nonton berjam-jam, itu sampai tidak tahu waktunya harus tidur jam berapa. Dan itu mengakibatkan pengaruh negatif terhadap penggunaan teknologi, atau ini barang bodoh yang saya bilang tadi. Hal ini juga dirasakan dari adanya sumber belajar siswa yang beraneka ragam. Ya, contoh positifnya tadi ya, kita mau cari sumber apa saja dalam waktu sangat cepat kita bisa memperolehnya. Itulah dampak salah satu positif dari segi pendidikan. Oleh karena itu, peran guru di sekolah sangat penting dalam mengawasi dan membimbing siswa ketika memanfaatkan fasilitas internet. Ya, ini tentu saja bukan saja sebagai guru, tetapi kita ini sebagai calon guru ke depannya, ya kita harus perlu menyadari membentuk bagaimana pola perilaku kita terhadap teknologi yang ada untuk mentransfer atau mempunyai peran di dalam hal mendidik. Dalam artinya seperti ini, teman-teman. Contoh kecil di SMA itu kan seringkali ada pelajaran tiga. Nah, seringkali guru tuh suruh anak-anak untuk masuk lab komputer. Tetapi yang sering kali terjadi, teman-teman, suruh anak-anak masuk di dalam lab komputer, banyak anak-anak yang mainnya game, ya, tidak cari sumber yang berdasarkan suruhan dari guru. Nah, itu akibatnya apa? Guru kadang-kadang hanya sekedar menyuruh saja masuk di dalam lab untuk mencari sumber, tetapi tidak membentuk bagaimana cara seorang guru untuk mengawasi, untuk mengarah kepada siswa terhadap apa yang
disuruh. You're gone, this is
yang bertema Design Thinking pada abad ke-21. Adapun tujuan Design Thinking pada abad ke-21 yaitu untuk memberikan informasi bagaimana cara atau solusi yang dapat kita dapatkan untuk dapat memecahkan suatu masalah baik dalam aspek kehidupan teristimewa atau khususnya di dalam pendidikan di era teknologi yang canggih ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita yang begitu hebat yang dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang mereka miliki kepada kita semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Narasumber yang pertama atas nama Melkianus Astrius dari semester 3. Narasumber yang kedua atas nama Dionysius Remundus Popo, biasa disapa Dion, dari semester 3. Design Thinking pembelajaran abad 21. Teman-teman, apa yang menjadi latar belakang sehingga kami mengangkat tema tersebut? Teman-teman sudah ketahui bersama bahwa pada era sekarang, era abad 21, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan untuk memecahkan suatu masalah dalam aspek kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan. Nah, melalui tema ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mencari solusi untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan. Design thinking adalah metode penyelesaian masalah yang berfokus pada user atau pengguna untuk mencari solusi terbaik yang paling efektif dan efisien. Nah, fokus pada design thinking ini adalah fokus pada user atau pengguna untuk mencari solusi dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh pengguna atau user. Teman-teman, design thinking dalam bahasa Indonesia dapat diartikan berpikir desain. Ketika kita mendengar kata desain, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan menggambar, pekerja seorang arsitektur yang merancang sebuah bangunan dan jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan serta keahlian khusus. Akan tetapi, desain thinking ini tidak selalu berkaitan dengan seni, misalnya jenis pekerjaan yang bergambar. Kita kembali lagi pada apa itu penelitian desain thinking yang telah saya katakan tadi, bahwa desain thinking tidak berfokus pada apa yang kelihatan, misalnya produk dan barang-barang yang bisa kita lihat secara fisik. Akan tetapi desain juga berfokus pada hal yang tidak kelihatan, misalnya kita mencari solusi untuk menjawab suatu permasalahan tersebut. Design thinking atau berpikir desain merupakan metode pemecahan masalah yang mengadopsi secara desainer dalam membuat sebuah rencana, yaitu berdasarkan analisis keinginan dan kebutuhan pemakai atau konsumen sehingga rencana yang dihasilkan mampu memuaskan konsumen. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa design thinking ini berfokus pada pengguna atau user atau konsumen, berfokus untuk mencari solusi apa yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh pengguna. Contoh
misalnya perekonomian. Jadi ketika kita menjual barang dan barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau konsumen, nah dari situ kita fokus pada user, kita menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya dan apa yang menjadi kebutuhannya. Dari situ kita akan mengetahui dan kita mencari solusi untuk bisa menjawab kebutuhan dari pengguna tersebut atau konsumen tersebut. Sekarang kita akan membahas tahap design thinking, bagaimana tahap-tahap design thinking. Dalam design thinking, design thinking tidak berfokus pada pakaian apa yang kita pakai, konstruksi bangunan, atau misalnya orang-orang yang mempunyai kreatif. Dalam design thinking, siapa saja bisa melakukan design thinking, misalnya dalam dunia pendidikan, guru dan siswa. Yang terpenting di dalamnya itu ada inovasi dan kreatif yang menjadi penentuan untuk melakukan design thinking atau menjadi CSI-nya. Tahap pertama adalah empatis atau empati. Empati adalah sikap ikut merasakan perasaan orang lain sehingga mampu menempatkan diri pada posisi mereka untuk lebih memahami bagaimana pikiran, emosi, dan apa yang menjadi kebutuhan mereka atau user pengguna. Nah, teman-teman, rasa empati ini tentunya bukan asing lagi bagi telinga kita. Itu rasa empati itu ketika merasakan secara langsung apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ketika ada rasa empati di dalam diri kita mengenai orang yang mengalami masalah, di situ kita harus menempatkan diri terhadap mereka dengan tujuan untuk memahami secara langsung apa, bagaimana pikiran, emosi, dan kebutuhan mereka. Ini yang menjadi tahap pertama dalam design thinking. Masuk pada tahap kedua, yaitu define atau menentukan ide. Tahap ini dapat dilakukan dengan membuat daftar kebutuhan manusia untuk menentukan dan mengembangkan ide yang akan dibuat dalam menyelesaikan permasalahan yang diperoleh dari user. Nah, sebelum kita masuk pada tahap ini, pertama-tama kita harus ada rasa empati. Nah, dalam rasa empati kita sudah tahu apa kebutuhan user atau pengguna. Nah, setelah kita mengetahui user pengguna, masuk pada tahap berikut, menentukan ide. Dalam menentukan ide, kita harus membuat daftar kebutuhan dari user tersebut. Yang berikut, prototipe atau rancangan dasar. Prototipe merupakan rancangan dasar berdasarkan ide yang telah dibuat sebelumnya. Prototipe kemudian dapat diuji cobakan pada kelompok sendiri maupun pada kelompok lain di luar desain, di luar tim desain. Nah, pada tahap berikut ini, ide yang telah kita dapatkan tadi, yang telah kita beroleh, di situ kita akan membuat bentuk atau kerangka dasar menghadapi tantangan-tantangan yang akan kita alami. Nah, salah satu cara yang harus kita alami, kita harus bisa membuka diri seperti yang tema pertama tadi yang disampaikan oleh pemateri, harus membuka diri. Membuka diri ini bukan dalam hal negatif, tetapi membuka diri dalam hal positif. Kita harus bisa membuka diri dalam hal positif dan tidak boleh menutup diri. Karena jika kita selalu membuka diri, maka permasalahan apapun atau tantangan apapun yang kita akan alami, itu pasti kita bisa hadapi. Jenis keterampilan 61.
Anies Baswedan mengelompokkan keterampilan menjadi tiga komponen utama. Pertama itu karakter. Dalam karakter ini terdapat yaitu akhlak atau moral. Jadi keterampilan itu menghasilkan manusia yang beriman, bertakwa, jujur, dan rendah hati. Jika kita tidak memiliki keterampilan beriman, maka kita di mata masyarakat itu kita bukanlah apa-apa. Karena jika kita tidak memiliki moral yang baik, kita akan dicap sebagai manusia yang buruk di dunia ini. Maka dari situ kita sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar perlulah di saat thinking itu sangat perlu kita gunakan dalam pemecahan masalah agar kita tidak terlena dalam sebuah masalah yang seharusnya bisa kita hadapi. Jadi baik, saya akan masuk dalam pembelajaran abad 21. Ciri abad 21 ditandai dengan tersedianya berbagai informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan teknologi. Pada saat ini kita ketahui bersama bahwa pada era 21 ini kita memiliki teknologi yang begitu canggih dan sudah berubah cara belajar atau sifat bekerja terutama pada anak-anak. Seperti contoh yang kita alami bersama, pada tahun-tahun sebelumnya sebelum teknologi ini berkembang begitu pesat, kita masih memerlukan perpustakaan untuk mengerjakan tugas, masih membaca buku segala macam mencari informasi. Dan setelah teknologi ini muncul dan begitu canggih, kita kerja tugas saja, besoknya kumpul, malam ini kita kerja langsung habis memang. Karena itu dibantu oleh adanya teknologi. Dan hal itu pun terjadi pada seluruh mahasiswa termasuk dalam diri saya sendiri juga. Wakil pimpinan prodi, saya patut mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian, teristimewa para pengurus kompak, para narasumber, dan semua yang bertugas dan terlibat dalam kegiatan seminar ini. Ini suatu pelajaran yang menarik, pelajaran yang istimewa, pelajaran yang amat bermakna. Jadi kegiatan-kegiatan seminar atau kultur-kultur seperti ini semakin dikembangkan, ya, semakin dikembangkan baik di luar forum ini maupun nanti di ruang kelas maupun juga di luar ruang kelas. Saya yakin bahwa moderator yang sudah menyajikan kita presentasi yang sangat menarik, ya, yang sangat menarik untuk dibahas. Semoga juga menarik untuk kalian. Kalian merasa menarik tidak? Menarik! Sangat menarik, ya. Dan menurut saya pemikiran-pemikirannya sangat dalam, cukup dalam, ya.